Yeah. Alright, carboxylic acid. Kita masuk kepada carboxylic acid lah. Yeah. Okay, carboxylic acid ni adalah compound yang mengandungi functional group of the carboxyl lah. Yeah. Functional group, mana saya punya pen, tak keluar ke. Tak keluar. Kenapa pen saya tak keluar ni? Eh, tak mau gerak. Alright, so dia mengandungi functional group of carboxyl. Yeah. Semua carboxylic acid dia mengandungi functional group of carboxyl lah, COOH. Ataupun kadang-kadang dituliskan sebagai C double bond O, OH. Yeah. Ataupun kadang-kadang dituliskan sebagai CO2H. Ini semua adalah functional group of carboxyl lah. Yeah. Okay. General formula dia, kalau tidak melibatkan, kalau kita namakan dia sebagai aliphatic, aliphatic yang maksudnya tidak mengandungi benzen, itu kita namakan sebagai aliphatic lah, ya. Yeah. Okay. Okay, kalau contohnya kita ada yang macam ni. Ini without the benzene ring lah, this is not a benzene ring. Ini, ini kita namakan sebagai aliphatic lah, ini alkyl group dia lah, R dia. Yeah. Okay, yang ini alkyl group dia CH3, C double bond O, OH lah. Ini contoh adalah aliphatic lah. Aliphatic carboxylic acid lah. Yeah. Yang tidak mengandungi benzin. Yang ini ada CH3 saja. Yang ini cyclohexane. Yeah. Alkyl group dia is not benzene ring. Then we call it as aliphatic carboxylic acid. Yeah. Dan kalau macam ni, carboxyl direct attach kepada benzene ring, ini kita namakan sebagai aromatic. Aromatic yang mengandungi benzene ring lah. Yeah. Carboxylic acid. Ni kadang-kadang kita letak benzene tu kita letak sebagai pH, ataupun sometimes we call it as aryl. Aryl carboxylic acid lah. Yeah. Okay. Alright. Okay. Pertamanya kita akan masuk kepada nomenclature of the carboxylic acid lah. Yeah. Nomenclature of the carboxylic acid. Okay. Mari kita tengok dia punya rules. Yeah. Find the parent chain containing the carboxyl group. Yeah. Okay. Number the chain. Number the chain as carbon 1. Carboxyl carbon itu as carbon 1 lah. Yeah. And then buang gantikan E dalam alkene kepada orbic acid. Okay, contoh. Yeah. Contoh lah. Yeah. Okay, contoh tiga rules tadi kalau saya buat macam ni. Okay, let's say if I have this. Yeah. Okay. C double bond O, OH. Jadi kalau kita nak ambil parent dia, yeah. Kalau kita nak ambil parent, ya, kita akan ambil yang ada COOH. Tahu? Kalau kita ambil ini sebagai parent, ambil ini sebagai parent boleh ke? Tak boleh. Sebab ya, kenapa tak boleh? Sebab dia tidak mengandungi COOH ini. Ya, sebagai carbon parent dia lah. Ya, so tak boleh lah. So kalau ambil ini sebagai parent, kita namakan dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Kita namakan dia heptane. Tak boleh lah sebab dia ada COOH yang perlu dimasukkan sebagai parent lah. Ya. Yeah. Okay. Jadi apakah. Okay. So apakah parent dia? Parent dia adalah carbon COH, okay, bermula daripada carbon COH dan yang menghasilkan carbon chain yang panjang lah, ya. Yeah. Okay, so start from sini, turun ke arah A ataupun ke arah B, ya. Yeah. Yang mana menghasilkan carbon yang panjang. So kalau kita tengok di sini, ke arah A tu menghasilkan rangka carbon yang panjang lah, yang inilah. Ya. Yang ini nanti dia akan jadi substituent. Boleh ya?
Maksudnya this is the parent lah, ya. Yeah? Okay, so parentnya adalah, okay, kita tengok. Okay, parentnya adalah yang ini, ya. Yeah? And ini, this is the parent lah. Ini sampai sinilah, ya. Yeah? Okay, lepas tu tadi dia kata, ambil itu sebagai parent lah. Okay, lepas tadi dia katanya apa? Okay, number the chain pada carbon carboxyl. So nak number the chain tu bermula daripada sini. Bermula daripada sinilah. Ya, bermula daripada sini. Ini carbon 1. Tak kisah apa-apa alasannya pun mesti carbon carboxyl itu menjadi carbon number 1. Okay. So bila itu number 1, ini number 2, 3, 4, 5, 6 lah. Ya. So ini kita ada parent dia lah. Okay, saya tak letak H. Okay. Maksudnya sekarang yang menjadi substituent adalah carbon yang inilah. This is the substituent. Substituent dengan dua carbon, we call it as ethyl. Apakah nama komponen ni? Tengok rules apa lagi yang ada tu? Tengok lagi rules dia. Name the parent chain from correspondent E, buangkan dengan orbit. Okay, jadi sekarang kalau kita tengok, yang ini kita ada 6 carbon kan? 6 carbon biasanya kita ada hexane kalau alkane lah. Kan? Tapi yang ini kita tak letakkan dia sebagai hexane. Okay, kita akhirkan dia dengan hexa. No, we buang E or we acid. Ni nama cara nak namakan dia lah. Yeah? Okay. So parent dia adalah hexanoic acid. Yeah? And the substituent is ethyl. So the name become, yeah? Apakah nama dia? So pada carbon 2 ada ethyl. So that the name is 2-ethyl. Okay, sambung terus. Hexanoic acid. Tu ethyl hexanoic acid. Boleh tak? Ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Anything you wanna ask? Bolehkah? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Okay ke? Tak ada ya? Okay, so kita teruskan dengan nomenclature lagi. Okay, ada beberapa nomenclature yang apa orang kata common name. Ni common name, nama common lah, yang sudah diterima masuk dalam IUPAC. Yang ni kamu kena hafal. Tahu, dia tak ada peraturan. Kalau macam tadi, 2-ethyl hexanoic acid tu we have to macam dia kena ada satu peraturan. Betul tak? Dia adalah satu peraturan lah. Tak apalah. Sekejap eh. Nampak tak muka saya? Kelih sikit. Tu silang ke benda ni? Okay lah, boleh lah tu. Pala. Okay, so okay, kalau kita tengok ada macam tadi 2-ethyl hexanoic acid tu dia macam we have to follow the rules yang dah ditetapkan. Okay, ada beberapa nama carboxylic acid yang dia tak ada rules, but you have to memorize the name. Ya, yeah? Okay. Ada satu, dua, tiga lah yang wajib kamu hafal lah kat sini. Ya. Yeah? So, satu kita ada methanoic acid. Tak banyak. Tiga je. Ya, yeah? Tiga je yang kamu kena hafal. Tiga je orang. 30 juzuk Al-Quran boleh hafal kan. 30 juzuk Al-Quran boleh hafal. Kamu takkanlah tiga nama je tak boleh hafal. Ya. Yeah? Okay. So, kalau kita tengok kat sini, yang pertamanya kita ada methanoic acid ni. This is the structure of the methanoic acid. Kita call it as formic acid lah. Ini formic acid lah. Formic acid ni sebenarnya kalau kita tengok dia sangat kuat tau. Dia sangat kuat lah dia punya acidity dia. Ya. Yeah?
Yang ni macam cuka getah tu. Ya, kamu mungkin tak pernah tengok pokok getah kot kan? Pernah tengok pokok getah ada kan? Macam saya dulu, saya tolong mak ayah saya di kebun getah kan? Saya duduk Felda. Jadi memang we have to follow lah. We have to follow, ikut mak saya pergi pergi torek getah lah kan? Macam tu. Jadi formic acid ni digunakan untuk bekukan susu getah. Macam tu lah. Memang se boleh kata seminggu tu berapa kali akan gunakan formic acid ni. Ya. Yang ni kalau curah kat muka orang memang lecuk, apa lebur kulit dia. Dia sangat, acidity dia sangat tinggi lah. Dia macam nak jadi strong acid. Kalau dia concentrated dia tinggi lah. Dia sangat kat lah tu. Ya. Dia kuat lah, maksudnya dia menghampiri kekuatan dia tinggi lah. Ya. Okay. Seterusnya kita ada yang kedua ialah etanoic acid. Etanoic acid, okey, kamu kena hafal dia sebagai acetic acid lah. Ya. Yeah. Okey, lagi kita ada benzoic acid ataupun kita ada phenyl. Phenyl metanoic. Phenyl metanoic acid. Benzoic acid. Dia dikenali sebagai benzoic acid. Ini kena hafal lah. Benzoic acid the structure is like this. Ya. Yeah. Wajib kita hafal. Ya? Ha, ini ada tak banyak, S3 je. Ha, kan? Tak banyak pun kita nak kena hafal. Kita pun ada banyak masa untuk kita hafal lagi lah insyaAllah kan. Ha, jadi ini tiga nama yang that you have to memorize lah. Acetic acid, benzoic acid and the formic acid. Nama IUPAC dia memang kita kena tahulah. Memang itu konsep. Tapi untuk common name untuk IUPAC yang ini kita ada tiga ni, then you have to memorize lah. Ya. Yeah. Okey. So itu kita ada nomenclature of the carboxylic acid. Okey. Kalau lagi satu saya nak buat penambahan. Okey. Untuk cyclic carboxylic acid. Ya. Yeah. Dia tak ada kat situ. Untuk cyclic carboxylic acid, saya dia tak tunjukkan kepada kamu dia punya rules, ya. Yeah. Okey. So untuk cyclic carboxylic acid, contohnya saya ada inilah C double bond O OH. Okay. 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 So kalau kita tengok di sini, okay. C double bond OOH ni dia terus attach kepada cyclic. Dia terus attach kepada cyclic. Ya. Yeah? So dia bukan macam ni tau. Dia bukan macam ni. C double bond OOH. C ada CH tu. Bonded kepada cyclic kan? No. Bukan. Dia terus cyclic tu terus bonded kepada C double bond OOH. Dia terus cantum kat sini lah. Yeah. Okay. Sistem penamaan ni dia jadi macam lain sikit lah. Dia is quite different lah. Ya, yeah, daripada yang kita belajar. Dia belajar konsep tadi lah. Yeah. Okay. So kalau kita tengok di sini. Untuk cyclic carboxylic acid. Okay. Kita namakan dia sebagai cyclo. Kalau macam ni kan. Kalau macam ni. Macam ni nama dia adalah cyclohexane. Okay. Letak hexane. Sorry. Cyclopentane. Sorry. Okay. Cyclo. Sebab dia lima carbon. Cyclic ni dia lima tau. Cyclic ni dia ada lima. Ada lima. Satu, dua, tiga, empat, lima kan. Okay. Kita letak dia sebagai cyclo. Pentane. Okay. Kita akhirkan dia dengan carboxylic acid. Ini kita dapati dia apa ni? Carbon yang attach tu, carbon carboxyl tu attach terus kepada cyclic. Ini kita namakan dia sebagai cyclopentane carboxylic acid. Ini rapat ni sebenarnya. Ya, saya dah tertulis jauh pula.
Sebenarnya ini dia kena rapat lah. Tak mau gerak lah. Tak mau gerak. Cyclopentane, carboxylic acid. Cyclopentane tu rapatkan lah. Ya. Okay. Kalau macam ni kita tak boleh namakan dia sebagai cyclic carboxylic acid sebab dia ada macam ada satu satu carbon yang menghalang COOH ni atas kepada benzin lah. So ini kita namakan dia sebagai cyclopentane carboxylic acid. Bukan ni kita namakan dia sebagai cyclo pentanoic acid. Ni salah. Ini betul lah. Ya. Okay. Boleh ya. Alright. So ini kalau dia tak ada parent, dia tak ada substituent. Okay, macam mana pula kalau dia ada substituent lah. Mari tengok macam mana kalau dia ada substituent. Okay. So, mari kita tengok contohnya. Kita ada macam ni. C double bond O, OH. Bonded kepada cyclic. Macam tu. Yang ini, parent dia adalah cyclopentane, bukan cyclobutane carboxylic acid. Tahu? Yang ini dia adalah cyclobutane carboxylic acid. Parent dia adalah cyclobutane carboxylic acid. Okey, macam mana kalau dia ada substituent? Contohnya katalah saya ada kat sini. Ini Br, ini CH3. So apakah nama dia? Maksudnya sekarang, this is the substituent, this is the substituent. Okay, so so macam mana kita kalau ada substituent ni, kita nak numberkan, nak berikan numbering tu. Nak berikan numbering. Numbering akan bermula pada, okay, carbon ini. Ni, lepas tak nak pen biru. Carbon 1. Bermula daripada carbon sini lah. Dia tak bermula daripada carbon yang dekat luar tu. Ya. Macam ni. Dia tak bermula pada carbon. Dia tak bermula pada carbon yang ni. Sekejap ya. Okay. Dia akan bermula pada numbering, dia akan bermula pada carbon yang attach kepada carbon yang ni lah, ya, attach kepada carboxyl group. Ni carbon 1. Okay. Lepas tu kita gerak sama ada ke sini ataupun ke sini lah untuk memberikan numbering untuk substituent. Ya. So kalau ini satu, kita boleh gerak ke arah clockwise ataupun anti-clockwise. Bila nak gerak clockwise ke anti-clockwise ni, kena tengok alfabet apa yang substituent tu ada. For example, dalam kes yang macam ni. Untuk kes yang ni lah, untuk kes yang ni. Untuk kes yang ni lah, ya. Okay, kita tengok untuk kes yang ni, dia akan gerak ke arah ikut clockwise. Sebab apa? Substituent ini bromine. Dia punya alfabet dia adalah B. Yang ini metil M. So kita dia akan gerak secara ikut clockwise dululah, ya. Kita ikut clockwise. Ini satu, ini dua. Kenapa letak sini dua? Sedangkan sini pun boleh bagi dua. Kalau kita letak sini satu, sini dua. Kan ni dua juga. Tetapi disebabkan dia M, alfabet dia M datang kemudian, compare dengan bromine alfabet B lah, ya. Yeah. Okay, so satu, dua. Dia akan jadi satu, dua because of the alfabet B, ya. Yeah. Okay, kemudian ini kita ada tiga, ini kita ada empat lah. So the name become, okay, apakah nama dia? Nama dia akan jadi apa tu? Nama dia akan jadi 2-bromo. Okay, dash. Ada metil pula. 4-methyl.
Okay, sambungkan terus dengan parent dia. Parent dia adalah cyclobutane carboxylic acid. Sambungkan terus dengan parent. Cyclobutane carboxylic acid. Macam tu. Boleh tak? Ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Anything? Tanya ke? Nanti nak tanya. Saya punya mouse ni tak gerak. Okay. Faham ke tak faham? Bolehkah? Faham. Faham eh? Alright. Seterusnya. Kita ambil contoh lain. Okay. Kita ambil C double bond O OH. Bonded kepada 4 cyclic juga. Okay. Tetapi dalam case yang sekarang kita ada ini, saya letak BR. Ini saya letak CH3 dengan CH3. Ada dua CH3. So sekarang. So apakah nama compound ini sekarang? Apakah nama dia? Kita ambil ini carbon 1. Carbon 1. Ini kita nak pusing kat ikut clockwise ke anti-clockwise? Kalau sini ada dua CH3. Clockwise. Okay. Kalau kita ambil clockwise kan. Maksudnya sekarang ini dua, tiga, ini empat lah. Jadi kalau kita ambil clockwise, numbering untuk substituent akan jadi satu. Numbering untuk substituent. Substituent numbering lah. Akan dapat dua. Okay. Pada carbon tiga tak ada. Pada carbon empat ada dua. Dua, empat, empat. Tapi kalau kita ikut anti clockwise, pusing kat arah sini. Ini satu, saya buat color lain. Color purple. Ini satu color merah, merah dengan hitam. Okey, ini satu. Ini dua, ini tiga, ini empat. So sekarang numbering kalau ikut anti clockwise dia akan dapat dua. Dua. Empat. Faham tak apa yang saya nak masukkan sekarang? Kalau kita pusing ikut anti-clockwise, okay, kita dapati numbering untuk substituent. Substituent punya numbering. Akan dapat dua, dua, empat. Yang ini, dua, dua, kan? Ikut yang hitam ni. Dua, empat, empat. Yang mana numbering besar? Yang mana numbering besar? Mestilah yang ini numbering dia besar. Numbering besar ni kita tak nak terima. Kita akan letakkan, kita ambil numbering yang ini. Dalam kes yang ini tadi, madam ni menipu lah. Tak lah. Kalau saya tipu kan. Okay, tadi madam ambil clockwise. Kan kita ada BR kat sini. Okay, ini saya letak CH3. Betul tak? Kenapa Madam ambil kat sini? Ambil clockwise. Sebab BR. Metil lambat. Sebab kenapa saya ambil ini clockwise? Yang ni Madam ambil anti-clockwise. Tipu lah Madam ni. Bohong lah eh. Bukan-bukan. Maksudnya sekarang ialah, kita tengok. Yang ni ada satu je. Substituent dia ada, hanya ada satu je. Yang ni substituent dia ada. Yang ni substituent belah sini ada dua ni. Dia dah jadi lain dah. Dia dah jadi lain dah. Kan? Dia dah different condition dah. Macam kita nak buat. Macam kita nak buat Nutella crispy. Nutella crispy cookies. Ni saya main letak je sebenarnya. Nutella crispy cookies. Kan? Lepas tu kita nak buat pineapple tart. Kan? Bahan dia lebih kurang ke sama je. Pandai petak kan? Okay.
Kalau saya tambahkan, saya buatlah bentuk dia macam gitu. Lepas tu saya pipekan, pipingkan, masuk ke atas ni Nutella. Bubuhlah kacang-kacang kat sini. Ini dah dapat jadi Nutella. Tapi butter je pakai asalnya kan. Kan? Tapi kalau tak nenas pula, ha, ni macam tu. Dia bahan lebih kurang sama je. Tapi bila tambah tat tu, dia jadi macam, jadilah banyak petat. Kalau macam ni, bubuhlah Nutella atas tu. Oh, saya tengok orang buat, oh sedap gila kot. Saya teringin nak buat. Tak nak saya buat dah habis dah. Anak saya balun je setiap kali buka puasa. Laki aku balun, anak aku balun. Tak nak aku habis dah rasa tak sebab raya tu. Florentine cookies pun dah. Habis dia pun duduk balun dah. Memang tak sebab raya lah lantak kau lah. Aku tak hidang lah tak nak saya raya ni. Jadinya kan sekarang, dia lebih kurang je tau. Ni, tapi ini ada satu je si history. Yang ni ada. Yang ni kita pilih ikut alfabet. Ni ikut alfabet. Kan? Yang ni kenapa? Kenapa ikut anti-clockwise? Sebab ini ikut numbering. Numbering dia akan menang lagi banding dengan alfabet lah. Numbering. Numbering besar ke numbering kecil tu dia lebih menang banding dengan alfabet. Walaupun sini B. Walaupun di sini M. Sebab numbering kita berikan priority dulu. Compare that alfabet lah. Faham ke tak faham ni? Faham ke tak faham? Boleh ke tak? Kita cuba dapatkan numbering yang rendah dahulu. Tahu, kita try berikan numbering yang rendah dululah ya. Lepas tu baru kita ikut alfabet. Macam tu. Tahu? Faham tak ni? Apa yang saya nak sampaikan? Faham. 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 Okay, so sekarang kalau kita tengok, kita kena pusing ikut anti-clockwise sebab dia akan memberikan numbering yang kecil lah, 2 to 4. Banding dengan kalau kita ikut clockwise, dia akan memberikan numbering untuk subsequent besar. So kita boleh terima yang tu. Walaupun alphabet ikut clockwise tu dia B. Macam tu lah. Ya, numbering lebih menang lagi untuk kita berikan keutamaan. Ya. Okay. So sekarang kalau kita tengok. Ya. Kalau kita tengok. Kita akan ikut. Okay. Kita nak berikan numbering tu kita ikut anti-clockwise lah. Ya. Kita akan ikut anti-clockwise lah. So ini satu. Ini satu. Ini dua. Ini tiga. Ini empat lah. Okey. Jadi sekarang, apakah nama compound ini? Okey. So mari kita tengok. Parent dia adalah, the parent is, okey, cyclo. Empat carbon kan? Cyclobutene. Carboxylic acid. Okey. Pada carbon, pada substituent, pada carbon dua tu, ada dua-dualah ada dimethyl. Okay. Pada carbon 4 ada bromo. So the name become, okay tulis B, tulis bromo dululah. Tulis walaupun dia empat kat situ kan. Tapi sebab alfabet dia B, so kita tulis dia kat depan lah. So that kita letak dia sebagai 4 bromo. Okay dash 2 2. Okay sorry bukan koma. Okay, 2-2-dibromo. Sambung terus dengan parent. Parent dia adalah cyclobutene carboxylic. Carboxylic tu jauh lah. Asyik pun jauh. Dibromo cyclobutene carboxylic acid. Ya? Okay ke tak okay? Bukan dimethyl lah, Madam. Awak dibromo. Bukan dua-dua dimethyl lah. Dibromo. Nak buat lawak boleh tak? Saya lah tengok kamu ngantuk ke tak. Boleh. Saya yang hayat. Okay, nak saja lah tengok kamu ngantuk ke tak kan? Buat lawak bodoh boleh tak? Okay, salah tu. Memang. Asyik baik ada orang yang alert kan? Atau aku hayal je kan. Okay, dimethyl.
Time meeting. Kadang kalau dekat kelas, saya pun cakap lah, sajalah tengok kamu ngantuk ke tak. Kalau boleh bagi, okay. Fobromo, 2,2-dimethyl, cyclobutane, carboxylic acid. Ha, siapa yang tegur tadi? Minta maaf lah ya. Minta maaf lah semua eh. Thank you sebab tegur saya. Okay. Teringat tak nanas ni kan? Okay. Ada apa nak tanya tak setakat ni? Anything nak tanya? Tak ada eh? Okay. Kalau tak ada, kita... saya rasa itu sajalah kot tentang nota yang saya nak bincangkan lah. Tentang nota. Ke ada apa-apa kamu nak tanya saya? Tak ada eh? Okay, kalau tak ada, kita teruskan pergi kepada soalan tutorial. Okay. Mari kita tengok soalan tutorial lah. Ya? Okay. Tengok soalan tutorial yang pertama. Tak, saya besarkan sikit lah. Senang. Senang nak komen. Okay. Okay. So kalau kita tengok yang ini. Okay. Tengok soalan yang pertama. Okay, untuk soalan yang pertama ni, dia tulis ni dalam bentuk terlalu condensed. Tau? So kalau kamu tak boleh faham cara penulisan, so kita boleh expandkan sikit lah. Kita ambil kat carbon ni. Kan? Carbon ni ada H. Kan? Dekat carbon ni ada 2CH3. Ada satu. Lepas tu ada satu lagi kat sini. Kan? Okay. Ni ada CH ni lah. Lepas tu dekat carbon ni ada CH2 tu ada 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 CH2 lah. Lepas tu kita ada carboxyl. C double bond O, OH. Jadi sekarang apakah nama compound ni? So nama dia, okay, nama dia cari parent dululah macam biasa. Ya. Ini carbon 1 lah. Kita kena letak dia carbon 1. Carbon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parent dia apa nama dia? Parent dia apa nama kalau ada 8? 8 carbon. Nuri? Octanoic acid. Octanoic acid, pandai. Okay, so kita tengok, parent dia adalah octanoic acid. Okay, pada carbon 7 ni ada metil, kan? Pada carbon 7 ada metil. Jadi apakah nama dia tu sekarang? Mari kita tengok. Ridwan, jawab Ridwan. Nama compound tu yang pertama tu? Ridwan? Dimethyl. Dimethyl. Pada carbon 7? Apa dia? Metil. Pada carbon 7 ni ada metil. Jadi nama dia apa ni? 7 dimethyl. 7 metil. 7 metil. Octanoic acid. 7 metil. Octanoic acid. Pandai. 7 metil octanoic acid. Acid lah. Acid ni kena jarangkan dia. Ya. Sebabnya kita tak boleh sambung terus daripada oic acid tu. Ya, tak boleh sambung daripada oic tu. Acid tu dia kena sendiri. Ya. So, the name is 7-methyl-octanoic. Ini sambung terus. Ya. Octanoic acid. Bolehkah? Ya. Yeah. Alright. Yang ni. Ni apa ke nama benda alah ni? Tadi kita dah belajar kan? Yang ni carbon carboxyl tu terus sambung kepada 6 carbon. 6 carbon apa kita namakan dia? Apa dia nama dia tu? Afika? Afika? Nur Afika? Ya, madam. Apa nama compound B ni Afika? Benzoic acid. Apa ni? Dia tak ada benzin ni. Ni bukan benzin kan? Ini cyclohexane biasa. Benzoic acid dia macam ni.
sorry, dia sengit sikit. Ha, dia macam ni, dia ada gelang benzin. Dia macam tu. Ha, ini bukan benzin dah. Ini bukan benzin. Ini cyclohexane biasa. Ha, apa nama dia? Cyclohexane carboxylic acid. Ah, oh, pandai. Okey. Acid tu. Okay, nama dia adalah cyclohexane. Ah, ha, tulis cyclohexane macam kita tulis cyclohexane biasa tu. Tapi kita kita letakkan di akhirnya dengan carboxylic acid. Ah, yang ni ada dua je tau nama yang pelik dia diambil cyclohexane ni. Satu lagi kita ada dalam aldehyde. Ah, contohnya macam ni lah kan. Ah, ni kita ada aldehyde kan. Ah, yang ni kita namakan sebagai cyclohexane juga. Cyclohexane juga. Carbaldehyde. Carbaldehyde. Ah, tahu. Kalau macam ni, kita maksudnya aldehyde tu kita asingkan dia. Asal ini kita ambil sebagai cyclohexane macam alkin pula kan. Ah, kalau macam ni kita tak namakan dia sebagai cyclohexane ketone. Tak, ini kita namakan dia sebagai cyclohexanone. Kita sambung terus kan. Ah, tapi yang ada cyclohexane ni hanya dalam carboxylic acid dan juga aldehyde. Ha, contohnya lah, contoh lain kita ada contohnya yang ni lah kan. Ha, ini C carbonyl ada H. Ha, ini nama dia cyclopropane carbaldehyde. Hmm, ataupun kalau macam ni kita ada contoh ni C double bond OOH. Ha, ni kita namakan sebagai cyclopropane carboxylic acid lah. Dia dua je yang tu aldehyde, satu lagi carboxylic acid. Yang tu saja yang nama dia macam pelik sikit lah. Yeah. Okay. Right. Hmm, seterusnya kita tengok C. Ya, tengok C pula. Okay. C ni saya lukiskan dia dulu, saya expandkan dia sikit. Ya. Yeah. Saya ada kat sini COOH. Nampak? Saya ambil daripada carbon sinilah. Okey, carbon tu ada 1H. Lepas tu dia ada 2 COOH ni. Naik 1. Dan ni 1. Lepas tu dia attach carbon ni attach kepada 2 COOH. COOH. Okey. Lepas tu dia cantum dengan CH2 ni ada 3. 1, 2, 3. Ha, lepas tu kita ada CH3. Alright. CH, ni CH. CH2. Okay. Ha, so, yang ni macam mana nak bagi nama dia ni? Parent nak ambil kat mana? Parent kena ambil priority dekat sini. Ni jadi parent lah. Ni jadi parent. Tahu? Maksudnya parent dia ada 3 carbon sahaja. Parent dia ada 3 carbon sahaja. So, yang ini bila parent ni ada bila parent tu dia ada 2 oic acid macam ni, we have to put di. Di oic acid. Di oic acid lah kena letakkan. 3 carbon tu nanti kita letakkan dekat hujung dia sebagai dioic acid. Kalau ini 3 carbon kan? 3 carbon adalah propane. Ambil nama, tak buang E kat hujung tu. Tahu, kita ada propane dioic acid. Ni nama dia lah kan jadi. Dan kita tak buang E tu. Tahu, kita letak propane dioic acid. Macam tadi, kalau macam ni kan. CH3, CH2, COOH. Kita ambil dia sebagai propanoic acid. Kan?
kita buang E lepas N ni. Tapi yang ni tak. Ni kita ambil lagi dia sebagai dalam parent. Ya. Yeah? Okay, this is the parent lah. This is the parent untuk yang ada dua oweic lah. Ya, yeah? Yang ada dua oweic acid tu lah. Ya. Yeah? Okay, seterusnya kalau kita tengok. Susah sikit nak padam yang ni kan. Haa, nampak. Awak cik tak mahu lah. Cik tak payah keluar lah. Cik duduk diam-diam macam tu. Okay. Alright. Okay. So sekarang maksudnya kalau kita tengok di sini, yang ni akan jadi substituent. Tahu? Jadi substituent dia ada empat carbon. Satu, dua, tiga, empat yang lurus je. Lurus je maksudnya substituen dia adalah butil. Butil lah ya. Yeah. Substituen dia adalah butil. Ya. Yeah. Okey, apakah nama compound ini? Okey. So nama compound ini kalau kita tengok ya. Yeah, nama dia akan jadi apa tu? Pada ni carbon 1, ni carbon 2 lah, ni carbon 3. Ataupun nak kira daripada belah sini pun boleh. Ni carbon 1, carbon 2, carbon 3 ya. Yeah. Okey. So nama dia akan jadi apa tu? Substituen dia butil. So nama dia adalah 2-butil. Okay. 2-butil. Sambung terus. Propane. Dioic acid. This is the name lah. Untuk compound ni. Boleh kah? Boleh ha? Ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Siapa pun nak tanya? Anything? Tanya? Tak ada eh? Okay. Kalau tak ada. Okay. Kita teruskan. Dengan nama yang lain. Okay. So kita habis. Compound C lah. Ya. Yeah. Okay, B dah, C dah. Okay, now kita proceed kepada D. Yeah. So, yang ini parent dia adalah continuous yang mengandungi COH. Dia sini sambung lagi ke atas. Dia tak boleh stop. Dia tak boleh stop sampai sini saja. Tahu? Kamu ambil ini saja sebagai parent. Salah lah tu. Ya, yeah? Salah. Ya. Yeah? Oh, boleh tak cuy? Okay, so tak boleh ambil ini saja sebagai parent. No, salah. Yeah? Okay, kena sekali ambil ke atas lah. Okay, so sekarang kalau kita tengok, inilah sekali. Ini sebagai parent lah. Yeah? Okay, jadi kalau kita tengok, ni carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5, carbon 6. That mean parent dia adalah apa tu? Hexanoic acid. Okay. Dekat carbon 4, okay, ada benzene menjadi substituen. Benzene menjadi substituen, kita namakan dia sebagai phenyl. And, jadi apakah nama compound ini? So nama dia akan jadi 4-phenyl hexanoic acid. Boleh tak? Okay. Ada apa nak tanya ke? Anything nak tanya? Tak ada kan? Okay, kalau tak ada. Oh, saya jumpa cara baru pula nak padan. Oh. Masya Allah. Allah izin. Seronoknya. Alright, next. Jadi kita tengok D dah. Tengok F pula. Ya, tengok F pula. Okay. So sekarang ini macam tak ada substitute. Tak ada substitute kan ya. So ni CH2 lah ni. Tak cukup carbon hydrogen tu ya. Okay, yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbon yang ada carboxylic acid. So ini kita namakan sebagai hexanoic acid. Ni tak ada substitute kan ya. Tak ada substitute. Ni parent yang contoh dia tak ada substituen lah. Ya? Ada juga parent tak ada anak kan. Macam tu lah, sama lah. Ada orang yang tak ada anak. Sian kan? Ada orang yang ada anak. Tapi semua itu
pemberian Allah. Okay. Okay, alright. Mari kita tengok seterusnya. Ha, kalau yang macam ni. Bateri saya ikut. Bateri dah. Okay. Mari kita tengok seterusnya tu. Okay. Ini parent lah. Parent. Tahu cara yang panjang. Tak boleh sampai ke sini sebab kalau sampai hujung ni dia akan jadi 1, 2, 3, 4 je. Tapi kalau kita naik atas 1, 2, 3, 4, 5. 5 lah. Jadi yang panjang tu ke arah atas lah ya. Okay. Ni carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5 lah. Ya. Jadi maksudnya sekarang dia punya parent adalah pentanoic acid. Substituen dia ada chloro. Substituen dia ada metil. So itu substituen dia lah. So apakah nama dia kat sini? Ada carbon 2, ada chloro. So that the name become 2-chloro. Ini boleh boleh ikut US ataupun you can also follow the UK punya chloro. Ya? Tapi saya biasa guna CHLORO kot. Chloro, 2-chloro lah. Ya? 2-chloro, 3-methyl. 3-methyl. Okay, pentanoic acid. 2-chloro, 3-methyl, pentanoic acid. Ya? Macam tu. Okay. That is for G lah, ya. Yeah. Oh, yang ni kemungkinan dia tertinggal. Oh, patutlah ni nama dia hexanoic. Patutlah dia tak letak ni. Oh, patutlah dia tak letak H kat sini, ya. Yeah. Oh, dia ada something kat sini yang kita termis. Kejap lagi kita tengok balik. Sebab dia tulis hexanoic ni. Okay, so sekarang kita tengok seterusnya yang ini. Kita ada carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. Pada carbon 2 ni ada bromo lah. Ya? So nama dia akan jadi apa tu? 2-bromo. 2-bromo. 1, 2, 3, 4. Butanoic acid. Okay. Nah, 2-bromo butanoic acid. Okey, saya betulkan soalan yang inilah. Ya. Saya. Oh, saya jumpa dah. Tenang nak pilih. Masya Allah. Thank you Allah for giving me this knowledge. Okey, saya buat balik yang inilah. Ya. Okey, so kita ada CH3, CH. Dia tak ada double bond kat situ. Sebenarnya ada double bond ni. Ya. CH. Patut dia tulis CH je. Ya. 1, 2. CH2, CH2, COOH. Jadi sekarang pada carbon 1, 2, 3. Pada carbon 4 tu. Pada carbon 4 ada double bond. Jadi macam mana kita nak namakan compound ni? Kalau ikutkan 4, 5, 6 kan. Kan dia sebagai hexanoic acid je. Tapi disebabkan dia ada double bond dekat sini, ini kita gantikan dengan E lah, ya, and letakkan kedudukan double bond pada carbon 4, ya. So nama dia akan jadi 4-hexanoic. Daripada hexa jadi hexan. Okey, ganti sikit je. Ya, ganti ni A, ganti E. Kan? Dia dah jadi compound yang lain. Sama lah macam kita baca Fatihah kan. Kita baca ha pedas ke ataupun ha simple. Dia dah jadi lain lah tu. So kena belajar tajwid lah betul-betul lah. Kalau kamu baca ha pedas mungkin ada makna lain. Ataupun kita baca dia ha simple ada makna lain. So kena hati-hatilah belajarlah makhraj huruf tu, ya. Kalau tak belajar makhraj huruf nanti salah. Sama macam ni. Hexane, hexa,
jadi hexane, kan? Dia lain. Sangat berbeza lah hexanoic acid dengan hexanoic acid. Tak sama langsung. Okay. So ini adalah nomenklatur lah untuk soalan nombor satu lah. Okay. Best dah ya soalan nombor satu. Okay, now kita proceed kepada soalan nombor dua lah. Okay, untuk soalan nombor dua. Okay, draw the structural formula for each of the following compound. Okay, kalau kamu diberikan nama, suruh draw structure, kita ambil dia punya tips ni, tulis dulu dia punya parent. Tulis dulu dia punya parent. Parent dia adalah pentanoic. Tulis 5 carbon lah. Pentanoic. Okay, pada carbon 2, ni carbon 1, carbon 2, ada ethyl. Kan? Okay. So, dah ada CH2, CH3 lah. So, ini kita ada add carbon 2, kita ada ethyl. Okay, ni kita ada parent dia adalah 5 carbon. So, nama dia akan jadi, namanya ada, ini adalah structure untuk 2 ethyl pentanoic acid. Lepas tu yang ni pula. Tengok. Butin dioic acid. Ada 4 carbon. 1, 2, 3, 4 carbon. Okay. Pada carbon kat sini, COOH. Carboxylic acid ni memang akan ada kat hujung. Dia tak ada kat tengah lah. Ni kita ada COOH. Ni 4 carbon lah. Okay. Pada carbon 1, carbon 2, ada bromo. Ada Br lah. Lepas tu ada lagi tak? Tak ada apa-apa dah. Terpenuhkan dengan hydrogen. This is the structure untuk 2 bromo butin dioic acid. Ni carbon 2, carbon 3, carbon 4 lah. Boleh ha? Alright, seterusnya kita ada 2 amino benzoic acid. Benzoic acid adalah benzene yang attach terus kepada carboxyl group. Inilah contoh dia. Okay, kemudian pada carbon yang kedua. Pada carbon yang kedua ada amino. So sekarang kalau kita tengok ni, bukan sini carbon 1 tau. Carbon 1 mula kat sini. Pada carbon yang attach kepada carboxyl tu dapat carbon 1. Ni carbon 2 lah. So pada carbon tu ada amino. Amino ni apa dia punya substituen? Substituen dia adalah NH2. Ni amino lah. Kalau ini NO2, ni nitro. Kan? NH2 adalah amino. Boleh tak? Okay. This is the structure of 2 amino benzoic acid. Boleh ha? Okay, seterusnya. Saya nak padang saja. Baru-baru ni pun ni je. Padang. Alright, seterusnya kita ada 2 chloroacetic acid. Jangan lupa, acetic acid adalah carbon yang ada 2 acid carboxylic yang ada 2 carbon lah. Iaitu kita ada ethanoic acid. Okay. Kemudian ada kloro. Kloro nak letak kat mana? Jangan letak dekat carbon yang ni. Sebab ini dah cukup bonding dah. Dia ada 1, 2, 3, 4 bonding dah. Carbon. Orang pun 4. Takkan carbon nak letak. Ada 5 bonding. Betul tak? Dia tak ada 5 bonding. So. Okay. So pada carbon kedua ada chlorine. So penuhkan dengan hydrogen. This is the structure of 2-chloroacetic acid. Okay. Boleh tak? Okay ke tak? Okay. Okay. Soalan nombor 3 ni dah masuk kepada physical properties. So yang ni nanti kita akan sambung lah. Okay. Kita habis dulu sampai setakat ini. Kita akan sambung set lagi lah. Kita rehat dulu.